Udah enggak? Ada. Udah, oke. Okay. Oh, kita putus pula. Dah ada putus. Mana tadi dia makan? Si saya besarkan sikit ni. Saya besarkan. Tak apa, salah tak apa. Kita ni kan dia. NH2 CNH dengar ni, untuk apa functional group, kamu kena tulis CNH ni. Mana dia tulisan ni? Kamu kena buat macam ni. Kamu tak tulis CNH tu, dia kena functional group, dia kena tunjuk. Yang ni apa silap dekat sini, apa silap dekat benzin ni, okey, adalah H kamu tak ada. Dia macam ni. C double bond C H C double bond C H. Sekejap lah, saya nak buat bagi, saya nak padam dulu. Mana nak padam ni? Okey. Bila kamu dapatkan apa benzin ring, ya Allah, bila kamu dapatkan benzin ring, kamu akan buat macam ni. Okey. Empat. Sini ada satu H. Sini ada satu H. Sini ada satu H. Yang lain betul tau. Cuma kamu start kat sini je. Kamu ada satu H. Kamu ada satu H kat sini. Empat cukup. Okay. So, bila kamu nak buat dalam bentuk kondens, tak kisahlah dia enam segi, empat segi pun macam tu juga. Tiga segi pun macam tu juga. Siklo yang melibatkan siklo. Yang melibatkan siklo. So, kamu akan buat macam ni. C, double bond, C, H. H. Ha. So mesti ada H sebelah dia. Faham tak? Faham. Okey. Ha. Okey, Nazif. Yang lain okey tak? Yang lain okey. Ya, yes, okey. Ahmad Noor kelas mana ni? Ahmad Noor. Saya macam first time saya tengok nama ni. Ahmad Noor. Kelas mana Ahmad Noor? Dia hilang. Alright, jom kita sambung. Ingat dah functional group kamu kena tunjuk. Setiap double bond, oh kamu kena tunjuk. Dia melibatkan functional group. Yang lain, yang single bond, untuk condense, jangan tunjuk single bond. Saya buka mana tu ni? Saya dah download tadi ni buat macam mana? Tak masuk ni ada. Saya rasa lega sikit dah. Apa dah nak masuk ke face to face dah untuk budak pelajar-pelajar baru.
Kau tak saya pening ni. Jangan menetang ni. Okay. State the number of secondary carbon in the aspartam secondary carbon. So, saya circle lah. Sepatutnya kamu tak boleh circle tau. Kamu tak boleh circle. Kamu kena tulis dekat situ. Kalau ada pelajar buat macam ni tau. Ada pelajar buat macam ni. Dia sebesar kan. Dia kata okay. Yang ni adalah secondary. Ini adalah secondary. Okay. Yang ni tak ada. So, this one is secondary. Oh no, this is a tertiary. Yang ni adalah secondary. Ada tiga. Betul tak? Saya buat tiga cukup tak? Ada kesilapan tak? Ada apa-apa nak komen? Ada apa-apa yang saya tak faham, sir? Ha, macam tu. Amirul nak tanya apa-apa dah? Maksudnya tiga secondary ada tiga. Ha, kena tulis macam tu. Dekat sini pun you kena label. You kena lukis lain. Ada apa-apa nak tanya? Kiri C nombor tiga tu dia tak secondary ke? Mana? Saya padam. Saya padam. Aish nak tanya apa? Aish. Saya dah buat betul tu. Tak, yang ketiga tu sebelah benzene tu kan. Kan C dah secondary kan. So kiri dia tu tak secondary. Oh okey okey. Ya ya ya. Ni. Ni. So bawah tu ada berbuan rasa. Mana ini ni dia kata. Aha, betul betul. Kenapa tak kira dia secondary? Dia nak dapatkan secondary. Okey lagi sekali saya ulang. Kamu mesti ada C tu mesti sp3. Mesti ada empat ikatan. Yang ni dikira, okey saya ulang tak apa saya ulang. Yang ni dikira yang ni dia dikira memang ada empat ikatan C ni tapi dia dikira sp2. Sebab yang double bond ni dia kira satu ikatan. Alright, dia mesti sp3, mesti melibatkan empat. Mesti macam ni. Mesti keadaan dia macam ni. Tahu kamu boleh berikan primary secondary. Alright. So, state the number of secondary carbon in the aspartam. Maksudnya, kamu tak boleh buat macam ni tau. Kamu tak boleh buat, oh secondary adalah tiga. Tak boleh. Kamu kena label kan. Lukis lain dekat kertas jawapan kamu. Masa kamu panjang 2 jam pun tak silap saya. Kamu lukis lain, kamu letak label kan kat situ secondary yang macam saya buat ni. Kamu tak boleh terus. Lagi lecturer tu kata kat mana yang secondary? Entah kamu meniru kat orang belakang ke? Entah kau sebelah kamu ternampak. Benda ni boleh jadi tak? Lagi satu saya pesan jangan pas. Jangan pas apa jawapan ke belakang. Jangan pas jawapan ke belakang. Ataupun kamu tunjuk dekat kawan-kawan kamu. Jangan kena tangkap apa tak dapat kamu. Bukan tak pernah ada kes kena tangkap. Memang kena ada. Kena tangkap langsung bungkus. Belang tangkap baliklah bungkus terus tak mai dah. Tu hati-hatilah. Tu saya pesanlah kat budak-budak pelajar ni. Okay, A, B, C, possible isomer in the formula C4H8. Saya buat, kalau salah tolong bagi tahu nah. Kalau salah, A, B, C is a possible isomer of C4H8 which is alkene. Yang ni adalah alkene. Alkene, functional group is carbon-carbon double bond. Okay. Ada apa-apa nak tanya, tanya je tau. Sebab yang ni kita lagi 3 hari je. Saya nak bantu kamu je. Tak tahu tanya. Tak siapa nak kata kamu bodoh pun. Ha? Tak tahu tanya je. C4H8. Okey, katalah kamu baru nak tahu. Lupalah kata. Saya pun, okey, saya anggapkan saya pelajar. Saya buat satu.
dua, tiga, empat. C dia ada empat. Lepas tu, saya ada 8 H. Katalah saya letak semua ni H. Bila saya letak semua ni H, dia jadi 10. So dia nak 8. Bila nak 8, saya ambil sana, saya pergi stop. Saya letak kat sini. Kamu nak tengok tak saya tunjuk, saya ada forward dekat satu satu group ni. Apa dia jawab tau sekejap ya, saya tunjuk kat kamu. Kamu jangan bising. Ayah tak keluar pun tak. Saya tunjuk kehadiran kamu dekat grup ni. Dia baca kat bawah ni. Dia tak boleh besar. Nazif, you nampak tak Nazif? Dia rasa nampak tak? Saya ke saya? Dah nampak tak? Nampak, nampak. Dia dekat bawah. Ha, nampak tak? Budak-budak LTL. Dia bawa habis, dia orang bawa habis marking je. Sangat-sangat teruk. Result. Satu Malaysia. Saya tak nak lama teruk lah. Saya malu. Lepas tu saya buat ke tak apa. Teruk pun teruk lah aku. Saya nak tengok lah. Saya nak jawab kat mereka. Lecturer pun tanya pelajar. Ini teruknya aku punya. Beli baru. Apa dia? Beli tag baru. Bukan, masalah data. Sebab tu lah aku nak buat siang. Bila buat siang, aku pergi Penang Digital Library. Senang. Tapi hampa ni, saya ni apa nak tidur lah. Aku tak tahu waktu ke berapa ni. Dia jadi apa pula lah. Bukan masalah tag baru. Jadi, nampak tak mahu lah siang lah, aku sebelah tak tidur. Itu payah. Semua nak ikut lah. Dulu ampun masuk PST yang mampu lah ampun. Pukul 8, kalau kena percaraan yang very straight, cakap saya cakap kamu pukul 8 tu, 7.50 mesti ada depan pintu. Itu percaraan yang straight lah. Tapi tak tahulah kan. Saya memang, saya tutup pintu. Pukul 8 tepat saya tutup. Nasib lah ampun. Okay, set the functional group, draw all possible structure for A, B, C. Okay, so saya lukis nak untuk ni, saya ambil ni. Sibuk so aku beli baru. So C4, H8. Okay, so saya ada 1, 2, 3, 4. So dia suruh buat apa ni sebenarnya soalan? Isomer. Okay, so buat isomer. So saya ada 1. Bila nak buat isomer, lagi sekali saya pesan, bila nak buat isomer, pastikan buat dia sepasang. Okay, sepasang.
Yang ni dengan kamu nak buat chain isomer. Okey, saya buat 1, 2, double bond C, saya letak C 1. This is a chain isomer. Okey, bila saya nak buat position. Position, saya ambil balik ni, ambil je ni balik, tak apa. Saya buat ni, 1, 2, double bond, 1, 2. Jangan letak C dah, tolong letak H lagi. Siapa ajak kamu, CPE ajak, siaplah. So, yang ni functional. Tak tahu tanya ni, kita lagi 4 hari je ni. 1, 2, 3, 4. Yang ni adalah kembar dia. So, ada apa-apa nak tanya? Kembar dia kamu kena ingat. Kembar, ester dengan carboxylic acid, alkin dengan cycloalkin, lagi aldehyde dengan ketone, alcohol dengan apa alcohol dengan apa? Ester. Mana pula? Ester dengan carboxylic acid. Ether. Okey, ingat tau. Siapa tak ingat ni, saya bagi tahu lagi sekali ni. Saya tulis ni, tak ingat kamu tak ingat. Saya tulis. Alkin. Tulislah kat kertas mana-mana. Alkin dengan cycloalkin. Okey. Ester dengan carboxylic acid. Alcohol dengan ether. Kamu kalau boleh lah saya minta cemerlangkanlah PGT ni. Alcohol dengan ether. Lagi satu apa benda yang tadi aku sebut? Apa benda lagi satu? Aldehyde ketone. Aldehyde ketone. Siapa yang tak tulis, hafal. Hafal balik. Check balik dalam nota. Dalam masa 4 hari ni, 12 bulan kamu datang dah. 12 malam saya akan buat juga kelas ulang lagi. 12 malam. Buat di online jugalah. Daripada vision je. Alright. Yang ni yang 4 yang kamu kena ingat. Okay, suggest a possible structure of D with the same molecular formula C4H8. Say the type of isomerism is shown by D in relation, apa ni? Suggest a possible structure of D with say, C4H8. State the type of isomer. Dia nak satu lagi. Oh, maksudnya dia nak satu lagi. Siapa nak tolong jawab ni? Which is creatine ke? Apa dia? Tak. Bukan skeleton. dia tak boleh jadi apa dah tau. Dia maintain dah. Dia tak boleh, yang ni tak boleh ubah, yang ni tak boleh ubah. Mesti dia ada D satu lagi. Siapa nak cuba? Tak nak agak-agak lah. Buat apa tu? Dia kan dia minta satu lagi ni, nampak dah. Suggest a possible structure of D. Ada lagi satu structure simpan H8 ni. Lepas tu dia kata state of the type of isomer. Buat chain term, buat dua panjang. Ha? Apa dia? You try lah buat ni macam ni. You try dapat tak?
Dapat tak? Saya tak tahu, saya just try. Ini adalah 2, 4. 4, nah. 8. Alright. Dah. Sorry. Jom kita sambung. C. Convert the following structure to skeletal. Macam mana? Skeletal? Oh, lagi ni lagi senang lah. Ini lagi senang. Eh, astagfirullahaladzim. Saya tak apa-apa lagi, saya padam adik. Saya buat ni. Saya buat ni. Yang ni tiga segi, yang ni saya padam di sana, yang ni tiga segi yang saya buat ni, ni tiga segi, yang ni. Okey. So yang satu C ni saya buat lah, saya label. Bila kamu dapat, kamu labelkan dia juga supaya kamu tak, tapi kamu padam lah. Macam saya, okey saya buat ni, label. Satu, lepas tu yang ni nombor dua, yang ni nombor dua, yang ni nombor tiga, cukup dah. Bila kamu buat, dah buat, dah label, dia nombor tiga, kamu padam balik lah ni dekat sini. Jangan kamu ni pula, padam. Yang satu, dua, tiga ni. Allah, semua dah padam. Alright. Ingat lah, skeletal C dengan H tak tunjuk. C dengan H tak tunjuk. So, classify carbon, label A dengan B. So carbon is A is a tertiary, B is a primary. Primary, thank you. So D, kita tengok pula D. Haloalkane undergoes reaction with sodium. Kamu tengok je, tak tahu saya ulang balik pun tak apa, saya ulang balik. Janji kita boleh sama-sama buat masa SPM nanti. Haloalkane undergoes a reaction with aqueous sodium hydroxide to produce alcohol in the intermediate stage. Carbon cation X and Y are formed. So carbon cation X, carbon cation Y. Dengar, kalau dia, dengar saya cakap, kalau dia tak letak carbon cation, dia letak titik, dia letak titik. Okey, yang tu bukan carbon cation, yang tu dipanggil free radical atau radical saja. Okey, nah, takut kamu confuse. Yang ni carbon cation. So, which carbon cation is more stable? Okey, carbon cation mana? X is more stable sebab dia ada tiga alkyl group. Dia satu adalah tertiary carbon cation. Allah. Alasan dia satu adalah tertiary carbon cation. Ketiga, dia ada tiga alkyl group. Satu, dua, tiga. Alkyl group, which is a electron donating group. Which is a electron donating group. The EDG will stabilize the carbon cation. Which is a carbon cation Y, only one alkyl group. Okay, saya tanya ikhlas dengan kamu. Siapa tak faham? You malu, you angkat tangan kat bawah-bawah ni je. Kamu tak mau cakap, kamu angkat tangan je. Saya tak faham. Alkyl group, tulis je kat message. Saya tak tahulah message tu. Saya tak kisah. Kamu kena tahu, kamu kena bagi tahu kat saya. Tak faham tu, kamu... Alright, tak faham tu bagi tahu. Kamu tak faham maksud saya macam ni.
Dengar ni, saya tahu ramai yang kat tangan. Okay, maksud saya macam ni. You tak faham alkyl group ke? Atau you tak faham tiga alkyl group ke? Atau you tak faham sendiri itself apa itu tiga alkyl group? Ataupun saya ni cakap EDG, EDG. Okay, saya tak faham EDG tu apa. Macam tu. Saya boleh ulang. Tulis, tolong tulis kat sini. At least saya tahu. Alkyl group, okay, tolong padam angkat tangan kamu ni. Aku ni banyak angkat tangan ni. Tolong padam, Ustaz. Boleh tak buang? Buang angkat tangan tu. Buang angkat tangan. Nur Aina, tolong buang angkat tangan tu. Saya nak tanya satu soalan. Alright, itu. Saya nak tanya satu soalan. Saya tanya, faham tak alkyl group? Angkat tangan. Faham. Nazif, saya tanya yang lain. Alright. Bukan. Yang kat, saya tanya faham ke tak? Sorry. Siapa yang tak faham? Bodoh tu cikgu ni. Siapa yang tak faham alkyl group? Tolong angkat tangan. Ui, semua faham. Bagus pun. Thank you, thank you. Semua faham. Okay, so saya ulang balik. Nah. Saya ulang balik. Kalau nak suruh ulang lagi sekali, kamu bagi tahu lagi sekali. Saya cikgu ulang lagi sekali. Okay, dekat sini yang X ada tiga alkyl group. Dekat Y ada satu alkyl group. Siapa yang tak faham Y itu ada satu alkyl group? Angkat tangan. Semua faham? Ui, dahsyat. Lagi hebat pada SDS. Kemarin budak tu pun dia pun tunjuk kat saya, yang ni pun budak tak faham. Satu. Sir. So, ya. Dia tengok dekat carbon yang ada plus tu kan? Yes. Okay. Lagi senang. Itu yang tu yang kamu nak apa, okey, katalah carbon yang ada plus ni, carbon nak senang macam Amir cakap tadi, nak senang carbon ada plus, tengok cabang dia tu, berapa cabang dia, macam sini ada cabang dia satu, nak senang lah, yang tu cara paling senang, nak, dua, tiga, dia ada tiga alkyl group. Kalau plus ni, ada satu cabang dekat sini, dia consider yang ni semua alkyl group. Alkyl group dia kurang satu H. Contoh kalau dekat sini. Ada berapa C? Ada 4 C. C 4. H ada berapa? 3, 6, 9. H ada 9. Sepatutnya H dia ada 10. Kalau kamu nak confirm, mesti alkyl group dia kurang satu H. Daripada alkin. Kurang satu H daripada alkin. So, saya tulis jawapan. Tak faham, kamu tanya je lagi. Alright, saya tak kisah. Saya memang nak bantu dalam last minute macam ni. Okay, saya tulis jawapan. Dia tanya apa soalan dia. Which carbon is more stable? Satu, saya tulis carbon ke ion X is more stable. Stable. Kedua, Firas, kamu check dengan jawapan kamu yang kamu buat, betul tak? X is more stable. Kedua, X has 3 alkyl group. Alright. Siapa yang nak tulis-tulis? Has 3 alkyl group. 1 saya circle. 2 saya circle. 3 saya circle. Okay. Has 3 alkyl group. So, alkyl group, saya tulis ni. Alkyl group. Alkyl group adalah EDG, okay. Okay. EDG ini adalah electron donating group. Electron donating group. Set. Nanti kamu belajar lanjut lagi tau dalam ni. Dalam SDS. X has 3 alkyl group, which is EDG. Ataupun, kamu tak boleh tulis EDG, kamu kena tulis electron donating group, which is stabilized. Saya tulis kat atas ni, saya padam je. Will stabilize the carbon
cation. Siapa nak tanya lagi? Tanya je. Dia macam ni eh. Saya tunjuk dekat kamu. Sebenarnya kamu tak belajar. Saya nak tunjuk dekat kamu. Macam mana dia release. Ada setengah buku dia cakap RK Group is a releasing electron. Releasing electron. Ada setengah-setengah buku. Tapi saya pakai EDG. Apa dia buat? Elektron ni dia release elektron. RK Group. Tak perlu kamu tahu benda ni sebenarnya. Tapi saya ajar je. Dia membebaskan elektron. Bila membebaskan elektron untuk carbon cation, this is carbon-carbon ion. Okay, dia lagi stabil. Very simple, very logic. Saya cakap dekat kamu. Plus, saya selalu cakap dekat pelajar. Plus ini, dengar betul-betul. Plus ini kekurangan elektron. Okay. So, bila alkyl group dia memberi elektron, so dia akan stabilkan yang kurang elektron itu. Contoh saya secara logiknya, katalah kamu tak ada duit, katalah kamu tak ada duit. Okay, masa masuk asrama. Nanti bapa kamu bagi kamu 100, lepas tu kamu telefon mak kamu pula, kamu tipu mak kamu, kata bapa kamu tak bagi duit, kamu minta lagi 100, lagi kamu telefon abang kamu pula yang sulung, abang mak tak bagi duit, abang tak bagi duit, abang boleh tak top up lagi 100. So kamu masa tu kamu dah ada 300. 300 berbanding dengan seorang lagi yang ada 100. Maksudnya kamu lebih stabil berbanding dengan yang lain. You faham ke tak? Faham sangat. Senang. Betul ke? So janganlah menipu mak bapak kamu. Ada kes tau. Menipu mak apa, dia minta kat mak dia, dia minta kat bapak dia. Lepas tu dia minta kat abang dia. So yang tu alasan dia, X is more stable compare to. You kena cakap jugalah compare to Y. Okay, jangan tak cakap Y. Kesian dekat dia, dia pun nak juga dihargai. So X has three alkyl group, which is a electron donating group, will stabilize the carbon cation. Di mana while Y has only one alkyl group, cukup lah. Kalau kamu tak payah, dia kalau kamu bagi one alkyl group pun dia orang dah tahu dah, sebab kamu dah explain tentang EDG ni untuk X. Faham tak? Boleh tak yang lain? Ada nak tanya lagi, nak selesai ulang lagi? Angkat tangan je. Faham ke lah yang angkat tangan tadi, okey ke tak? Okey, thank you. Ingat lah, X is more stable compared to Y. Mesti sebut Y. Jangan tinggalkan Y terus. Dia nak dihargai juga. So, X has three alkyl group compared to Y, which is has one alkyl group. Pun boleh macam tu. Alkyl group is electron donating group, which is a will stabilize the carbon cation. Kamu tak boleh cakap orang putih, kamu tulis Melayu. Cukup. Janji kamu ada carbon cation stabilize tu. Yang lain tu lantak bilah. Yang penting stable. Kalau kamu nak stable the carbon cation pun dah cukup. Janji kamu nampak benda-benda tu. Ada je saya marking yang dia tulis Melayu, ada je. Tapi saya tahu kamu semua hebat-hebat orang putih ni. State the type of covalent bond cleavage involved in the formation of the carbon cation is a heterolytic. Alright, hanya nah, kalau saya padam balik ni, kalau dia melibatkan kalau dia melibatkan free radical, okay, sama aja jawapan dia. Okay, tapi yang ni bukan heterolytic. Kalau free radical is homolytic fission. Kalau formation of carbon cation adalah heterolytic fission. Okay. Saya sebenarnya excited, seronok tengok abad 68 dekat 70 lebih yang datang. Saya seronok je. Walaupun tak semua kan. Saya bagi kat 6 kelas. 6 kelas kalau ikutkan 150 lebih. Tak apalah. Name the type of reaction.
Siapa tak tahu tanyanya, tanya je. Yang ni ingatlah C6H6, bila melibatkan C6H6 ni, dia adalah benzene ring. Okay, benzene ring. Okay, so ingat benzene ring, apa-apa pun dia mengalami tindak balas electrophilic substitution, no, electrophilic aromatic substitution. Kamu tengok apa dia jadi kat sini. Bila dia pakai ni yang problem ni. So kamu nampak CH3. Sini ada H. Asal dia ada H. Bila kamu lukis kamu baru nampak. Bila H dia ganti dengan CH3. Saya ulang lagi sekali. H ganti dengan CH3 digunakan substitution. Kenapa kita gunakan aromatik? Sebab dia melibatkan benzene ring. Okey. Kenapa dia elektrofilik? Yang keluar, kamu saya tanya kamu yang keluar, H biasanya kamu pernah nampak ke H yang melibatkan negatif? Saya tak pernah nampak. Ada. Bukan tak ada, ada. Tapi dia kekurangan elektron. Dia bilang ada, dia punya tindak balas, dia melibatkan dia kekurangan elektron. I know, excess elektron. So, yang kita biasa nampak H adalah H plus. So, bila H plus keluar, H plus keluar, yang masuk itu adalah sama yang keluar. Kalau keluar tu positif, yang masuk pun positif. Ingat, keluar negatif, yang masuk pun negatif. Tengok apa yang keluar. Okay, yang tu adalah electrophilic addition. Electrophilic aromatic substitution. Ada apa-apa nak tanya kat sini? Okay, so saya padam ni, saya nak buat yang kedua pula. Yang kedua ni, kamu nampak tak C double bond O? Nampak tak dia tambah dekat? Oh, dia pandai. Sekarang ni, dia tak bubur CN kat bawah ni. Sepatutnya CN kat bawah ni. Tapi dia bubur kat tepi ni. Okay. Dia bubur kat tepi ni. So, kamu tengok betul-betul. Yang ni adalah biasanya kalau kamu nampak C dengan O, dekat C ni mesti ada plus. Yang tu je cara yang saya nak bagi kamu senang ingat. Okay, C ada plus, O ada negatif. Yang tu je cara bagi kamu ingat. So, bila yang plus ni, bila nak masuk, apa yang masuk? CN akan masuk. So, dia adalah nucleophilic. Siapa tak tahu tanya, nucleophilic addition reaction. Siapa nak tanya, tanya je angkat tangan, bagi tahu kat saya. So, saya tak faham. Kalau kamu nampak positif, yang masuk situ mesti negatif. Kalau kamu situ lelaki, tak yang masuk situ mesti perempuan. Okay, boleh tak? Kalau positif, mesti negatif. Kalau negatif, jangan bubuh nukleofil. Nukleofilik. Nukleofilik addition reaction. Ada apa-apa nak tambah? Aidil, Syukri, thank you for coming. Baguslah di FT3 ni, I respect tu lah. Ada apa-apa nak tambah? Tak ada. So, saya buat ni. Apa dia duduk tanya isomer berlambak-lambak ni? C5H10 is 5-member ring hydrocarbon which has several isomer. Draw formula of all isomer C5H10. Saya tak mau buat lah yang ni. Dia melibatkan yang ni adalah SDS, soalan SDS yang ambil balik. Dia melibatkan ring, 4 ring, 3 ring, semua. Choose the isomer which give only one product of the bromination. Isomer yang melibatkan one product of bromination. So 4 ni
astaghfirullahalazim, cyclopentin, cyclobutin yang boleh. Ini saya tak ubat yang ni. Yang ni adalah budak SDS ni yang melibatkan C5H10. Dia melibatkan cyclopentin, melibatkan saya boleh bagi jawapan kat kamu lah kalau tak payahlah kat kamu pening lagi. Benda-benda pening kamu lebih pening. Cyclopentin, cyclobutin dan juga cyclopropane. Dia melibatkan isomer-isomer tersebut lah. Selain daripada alkin itself. So, write the propagation. Kamu tengok semua soalan yang saya hantar dekat kamu, semua melibatkan propagation. So, tolong fokus on the propagation mechanism. Kalau boleh, fokus ke semua. Dia ada dua dia ada dua mekanisme, satu buat alkin, satu buat alkin. Tolong hafal mekanisme. Sebab form 5 nanti kalau kamu dah hafal, macam mana nak hafal, kamu buat lah chain initiation, propagation initiation and final step tu, termination tu, kamu buat lah 10 kali, insyaAllah kamu akan ingat. Itu je cara dia kalau kamu nak ingat. Sama juga dengan bab alkin, halogenation tu. Bila kamu nak buat, kamu buat 10 kali, insyaAllah kamu ingat. Nanti bila SDS dia akan masuk lagi sekali, sama benda yang sama dia akan masuk SDS nanti. Dan SDS kamu dah hafal benda ni, kamu tak perlu lagi dah kamu apa. SDS dia ada lain lagi mekanisme, banyak lagi, ada 4 kot kalau tak silap. Keseluruhan 6 ke 7 mekanisme untuk SDS. State the function of ultraviolet. Yang ni yang hari tu siapa jawab kat saya tu, yang provide energy to break the bond to form homolytic fission. Provide energy tu penting ya, provide energy yang baru-baru masuk. Apa fungsi UV adalah provide energy untuk to break the bond to form homolytic fission. Okay. What would happen if the mixture were kept in the dark? In the dark at room temperature. Maksudnya kalau alkin in the dark at room temperature, adakah dia bertindak balas ataupun tidak? Amirul, Hakimi, nak cuba jawab. Kalau alkin dalam dalam gelap. Saya jawab dia, saya jawab dia slow. Mana boleh dia slow? Boleh ke tak? Yang tu je. Kalau kamu dalam keadaan macam ni, kamu jawab boleh ke tak? Abah, tak boleh. Ya, boleh lah Kimi. Yang tak boleh adalah alkin. Alkin in the dark dengan dalam UV, dua-dua dia akan bertindak balas. Alkin in the dark tak boleh, hanya UV light sahaja boleh. Itu membezakan antara alkin dan alkin. Saya ulang lagi sekali, nak membezakan alkin dan alkin, kita gunakan bromin dalam C2Cl2. So color dia akan bertukar daripada brown akan jadi colorless. Macam mana kita nak bezakan? Kita letak kedua-dua tamu uji ni, kita letak satu alkin, yang kedua adalah alkin. Kita masukkan dalam masukkan dalam apa? Lemari. So yang alkin ni akan bertindak balas. Alkin ni tak akan bertindak balas sebab dalam gelap. Kalau kita letak dua-dua di luar, kan, dua-dua akan bertindak balas. So macam mana kita nak tahu satu dalam tabung uji? Okey, macam biasanya kita dalam lab, kita dah tahu itu alkin, itu alkin. Jadi kita nak tengok perubahan dia. Tapi kalau kita tak tahu test itu mana satu alkin, mana satu alkin, so kita akan letak dalam in the dark. Di situ kita akan dapat bezakan antara satu dan dua. Alright? Tak apa lah, ingat lah. Tak apa Amirul. Cuba kita ingat je. Nanti kita patut saya nak ulang. Okay, yang ni write the benzaldehyde react with the hot acidified KMnO4. Benzaldehyde, saya buat kat kamu lah.
benzaldehyde ni rupa benzaldehyde. Kalau kamu tak tulis, sebab tu saya kata kat kamu, benzaldehyde yang structure benzaldehyde, kamu kena ingat. Benzaldehyde, carboxylic acid, semua kamu kena ingat. Carboxylic acid, benzoic benzoic acid. Ni adalah benzaldehyde. Allahu Akbar. Saya nak tanya, betul tak aku tulis ni? Benzaldehyde. Betul tak saya tulis? Apa nak jawab? Diana nak cuba, Diana Puteri? GFT2. Ha? Yes, sir. Nak jawab tak? Saya tulis betul atau tak? Salah. Salah, thank you. So, saya betulkan. Oh, ni bagus-bagus lah. So, saya betulkan. Benzaldehyde. Ada C. Ada double bond O. Ada H. Kan, betul? Itu dia nak? So dia akan jadi, ni kena ingat lah. Bila react dengan KMnO4, dia akan jadi C double bond O OH. Ini benzoic acid. Sebab tu yang ni, structure yang ni biasanya dia akan tanya kamu. Kamu kena hafal benzoic acid macam mana, benzaldehyde macam mana, selain daripada yang lain-lain tu lah. Propanol react with iodine in basic solution. So, kalau dia tanya macam ni, saya rasa payah jugalah bagi saya lah kan. So, siapa yang tak tulis, nak salin, salin lah sementara ni. Sementara ni, nak salin, salin. So, saya nak buat propanol react in basic solution. Saya gunakan ni, note ni. Propanol. This is a propanol. 1, 2, double bond O. C. Okay. Sebab itulah saya cakap kat kamu, kita dalam buat revision pun kita lupa juga propanol dalam iodoform NaOH. Sebab tu kalau boleh saya suruh kamu buat dulu sebenarnya. Bila kamu buat dulu, kamu akan ingat, nampak. Ini saya duk buat. Saya yang ingat. Tu pun saya tak ingat juga. Dan saya duk buat pun saya tak ingat. So dia akan dapat C, C double bond O, O minus dan juga CHI3. Okey, salah satu. Saya ambil contoh lagi satu melibatkan butanon pula. Lagi aku ada yang tak faham. Okey. So yang ni ambil yang ni sebagai carboxylic ion, 1, 2, 3 double bond O, O minus. Plus dengan ambil yang ni sebagai CHI3. So revision lah, it's a your revision. Ingatlah. Ini dalam iodoform. So dia kata apa pula? Acetaldehyde. Acetaldehyde, saya tak ingat lah acetaldehyde. Saya nak kena google balik. Saya dah jarang. Tu saya kata jangan risau lah, dia tak akan keluar susah-susah. Macam ni. Saya nak kena google acetaldehyde. Dia lupa. Kalau tak silap saya, acetaldehyde dia adalah etanol. Kalau tak silap saya, dia gunakan acetaldehyde. Betul lah, di kanan. Bengong tu guna kata acetaldehyde. Macam lah budak-budak ni hebat. Acetaldehyde is etanol. Okay, jangan risau dia tak guna benda-benda macam ni. Kamu, bila kamu tengok susah-susah ni, kamu kadang-kadang saya risau juga. Lagi kamu ni, kamu fikir benda susah. Acetaldehyde adalah etanol, double bond O, H. This is acetaldehyde ataupun etanol. So etanol ni react dengan apa dia?
2,4-dinitrophenylhydrazine. Yang ni susah sikit lah. Yang ni saya tak rasa 2,4-dinitrophenylhydrazine. Structure dia sekejap eh. Daripada NH2. Kamu nampak saya tulis ni? Kamu nampak ke? Nampak. Oh, nampak. Nampak ke? Okay. Okay, saya pun tak ingat tau. Saya nak cuba je. Kalau salah bagi tahu. 2,4-dinitrophenylhydrazine. 2,4-dinitro. Saya tak ingat tau ni. Kalau kamu Google tolong tengok. Dinitro, 2,4-dinitrohydrazine. Hydrazine adalah NH2. Yang ni saya ingatlah hydrazine. So kalau tak silap saya dia ada NH2 NH. Correct. Check betul tak? Check set. 2,4-dinitro betul tak aku buat? Tak buat ni, Firas tak buat? Tak buat. Tak saja dia. Saya kena lupa betul tak segi saksa. Ah betul lah ni. Ha. Saya tak ingat sebenarnya. Tapi saya tahu hydrazine tu macam mana. Ha, hydrazine tu. This is hydrazine daripada NH2 hydrazine. Bila dia dekat dengan ni benzene dinitrophenyl, dinitro. Melibatkan nitro ni ada dua. Phenyl, this is a phenyl. Hydrazine adalah yang ni. So bila kita nak buat reaction dia, dia akan buang, saya buat macam ni lah. Tengok saya buat. Saya buat C double bond O. Saya buat CH3. CH. Macam mana saya tak kata kamu budak-budak ramai keluar awal? Sebab ni lah. Susah. Tapi kamu janganlah anggap susah. Kamu punya paper tak susah. Jangan risau. Yang ni saya letak NO2. Yang ni saya letak NO2. So apa yang dia buang, dia akan buang H2O. So dia akan jadi dah C double bond N. Dan sambunglah semua-semua ni. Tapi tak tahulah, yang saya cakap kat kamu, dia keluar yang SDS, dia keluar yang belakang-belakang tau. Yang bak belakang. Saya terkejut bila tengok Allahu Akbar. Saya tengok Allahu Akbar. Tapi dia face to face lah sebulan kan. Okay. So tu jawapan dia lah. 2-heptanone undergo nucleophilic addition reaction when react with the acidified sodium cyanide. 2-heptanone. Tak apalah saya tunjuk kat kamu 2-heptanone ni. Aku punya soalan susah. Heptanone 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2-heptanone saya letak kat sini. Okay. React dengan sodium cyanide. Itulah sodium cyanide dia kata. Acidified sodium cyanide. Okay lah. Acidified sodium cyanide H+. Okay, so apa yang berlaku macam tadi, sini adalah positif. Nampak je C double bond O, letak cepat-cepat positif. Yang masuk dekat sini adalah CN. Saya letak 1, 2, 3, 4, 5, 6. So kita ada OH, mesti ada OH, CN. Kalau tak silap SDS ada mekanisme dia ni. Dan C.
Alright. So kamu nak salin-salin lah. Sementara saya nak salin, saya nak cakap ada satu pelajar ni. Okay, bukan pelajar ni lah. Dia tulis dalam satu kertas ni. Dia kata, dia frust. Dia kata, kamu jangan, saya pesan kat kamu, kamu nak luahkan perasaan, jangan dalam paper. Dalam, bukan dalam dalam kertas jawapan. Janganlah. Ada, mungkin dia kata dia kecewa. Dia kata semester ni, kolej lain lah, bukan kolej metrik, kolej lain. Sebab kami mark paper kolej lain. Dia kata kecewa sebab pensyarah dia tak all out semester ni. So saya kata dekat kawan saya, kenapa nak salahkan pensyarah? Dia face to face, sepatutnya dia kena pergi. Besok kamu pun macam tu. Bila kamu face to face, bila kamu tak tahu, kamu kena jumpa pensyarah kamu. Especially bila study week. That is the time for you to study lah dengan lecturer. Duduk je situ. Meja-meja pensyarah-pensyarah kamu. Untung tau kalau kamu duduk kat meja-meja pensyarah. Especially pensyarah kimia lah. Ada je makanan untuk study week tu. Study je kamu ada lah makanan kamu tumpah makan. Jadi saya cakap kamu, jangan salahkan lecturer lagi. Your initiative. Macam ni lah. Bila kata lecturer kamu tak buat, saya yang buat. Bukan bermakna saya rajin, tak. Saya sebab saya tak ada komitmen. Mereka-mereka tu mungkin ada komitmen. Jadi saya cuma nak bantu. Macam itulah. Melainkan kamu kata, oh, kami nak belajar, boleh tak dengan lecturer kamu? Boleh je, dia semua memang memang boleh bantu kamu. Jangan risau. Okay, to heptanone ada guna nucleophilic addition reaction. Silver mirror form when 2,3 dimethyl butanol react with reagent S. Yang ni saya rasa lah, yang ni adalah AGNH3. Yang ni memang bab ni saya cakap kamu, kamu tolong fokus sikit bab ni, bab aldehid ketone. Saya semalam, saya pun nak pesan benda-benda ni, saya pun tak apa ingat bab aldehid ketone ni. 2,3 dimethyl butanol. Yang ni semua ni adalah paper SDS. Saya tak rasa keluar macam ni. 2,3 dimethyl butanol. 1, 2, 3, 4. 2,3 dimethyl. 2,3. React dengan silver mirror, react dengan silver mirror. AG, saya tolong check betul tak? Firas kamu buat dah ni? Ya, ada. Betul tak saya punya ni? Saya tak ingat tau. Betul, betul. Betul lah? Yang tu kurung dalam kerumen. Mana? AG, NS3 semua. Oh, ini semua ni dalam kurungan? Bukan NH3 je ke? Ada Nasif. Ha? AG NH3 tu semua dalam kurungan sebab dia plus. AG NH3 ni dalam kurungan. Ai, saya rasa lain lah. Firas, Razif kamu buat dah? Sir. Ya, ada. Ya, sir. Kenapa, sir? Ya, saya tak tahu, saya lupa tentang AG. Reagent tolerant test ke? Ah, tolerant test. Ah, ada AG and AC 3 kurungan 2 plus OH minus. Ni, plus ni, saya buat ni. 2, betul? Ah, 2. Patut OH minus. Yalah, oh, dia kekurungan semua sekali eh? Haa. Tak, dia kekurungan. Haa. Hampa ni. Saya rasa dalam ni ada. Dia kurungan tak NHP tu je, sir.
kurangkan NHC tu, kau tu kurungan lagi. Ada dua kurungan. Ha, oh ni dia. Kurungan ni apa? Kata kurungan. Allahuakbar. Tolonglah, ingat, tengoklah cikgu pun lupa. Saya tu semalam saya duk teringat dah. Saya kata semalam saya duk teringat dah. Aku ni tak ingat tentang tolong test. Ha. So, ingat Lana. Ni lagi sekali saya tunjuk ni gambar ni. AG, NH3 2, NH3 dalam kurungan. Lepas tu 2, kurungan besar, kita ada plus. Allahuakbar. So, tolong ingatlah, saya pun lupa dah. So, so kita ambil ni. Oh, dia tak mahu kecil tak. So, 4, 1, 2, 3, kamu fikirlah. Yang ni soalan SDS. Yang ni soalan SDS ni. Mana budak nak jawab? Campur apa AG? Which is a civil man. Mesti kena tunjuk. Yang ni kena, mesti kena tunjuk. Hai, Firas kamu ada eh? Firas di FT2. Ha, Firas? Saya rasa suara kamu tadi. Firas di FT2. Kan? Betul lah. Ada ke tak ada ni? Tapi saya rasa dia. Tadi Nazif saya. Ha? Oh iya ke? Oh tak ada lilak-lilak Nazif. Ha Nazif? Kamu pun ada Firas? Di FT2? Ada sir. Ada sir. Ha, ada lah. Dah kena mesej. Nak hilang je malas kamu ni. Apa nak jadi orang? Alright, last one. 2-methylcyclopentane. Allah. Tak payah buat lah mengarut. 2-methylcyclopentane carbaldehyde ni. 2-methylcyclopentane carbaldehyde ni tak payah buat lah. Gila ni soalan. Amir, yang ni pun saya cakap kamu, yang B ni dia tak akan ada dalam SDS. Yang B yang panjang-panjang ni. Tetapi dalam SDS memang ada soalan macam ni. Dia ni dipanggil deducing. Maksudnya dia bagi dekat kamu AA C7H14O give BB, dehydration of BB akan menghasilkan CC, DD obtained from when AA react with hot acidified KMnO4 solution. Dengar ni, saya baca, saya dah tahu dah jawapan dia. Dengar. Firas, kamu buat dah di FT3? Saya semalam suruh dia tolong buat. Firas, kamu buat dah? Dah buat dah ni? Dah. Tengok, saya cakap. Tak tahu betul atau tak tahu. Sebab kamu buat pun saya tak melibatkan C7. C7 ni susah sikit. Sebab bila melibatkan C7, kita tahu dia adalah alkohol. Kenapa saya kata yang ni adalah alkohol? Dengar. Kenapa saya kata yang ni adalah alkohol? Apa dia punya hint kat sini? Yang ni untuk kamu belajar SDS nanti. Tapi benda-benda ni dia boleh je tanya. Reduction of compound AA C7H14 give BB. BB adalah alkene. Kenapa saya kata alkene? Sebab melibat dia cakap pasal dehydration. Hanya alkohol yang melibatkan dehydration of alcohol akan menghasilkan alkene. BB, dehydration of BB akan menghasilkan CC. Jap. Reduction of alcohol akan menghasilkan BB. BB reduction. Itu AA itu adalah aldehyde. Bila reduction of aldehyde akan menghasilkan, thank you Firas. AA ini adalah aldehyde. Yang ini adalah aldehyde. Hey, bijaklah kamu.
Kamu dalam ni saya rasa ada dua lebar ramai bijak-bijak ni. Untunglah apa. Saya dulu bodoh. Saya cakap kamu. Firas, di FT2 saya dulu bodoh tau. Saya cakap kamu. Saya membengok. Saya cakap kamu terang-terang. Bila lecturer saya kata, Syafiq, you nak ambil apa? Tahun 2. Organik ke fizikal? Saya kata, doktor, saya ni fizikal pun saya bengong. Organik, lagilah saya bengong. Dia kata tak payah. You ambil organik. Dia kata, tak apa. Saya pun ambil lah. This is my challenge. Saya kata, tanya kat dia, saya nak yang orang tak suka. So dia kata, okay, yang orang tak suka adalah organik. Saya ambil organik. Boleh je dapat A. Bengong juga tu. Kamu pun boleh tu dapat A. Okay, tengok reduction of AA adalah aldehyde. Aldehyde, reduction of aldehyde akan menghasilkan alkohol. Oxidation of alkohol akan menghasilkan aldehyde. Okay, so saya buat, kalau saya lah, Firas, saya cakap kat kamu, saya tak tahu apa, macam mana cara kamu buat. Kalau saya tunjuk kat kamu, saya akan buat macam ni. Saya always buat macam ni. C7H14O. Saya gunakan ni, senang. C7H14O. Dia kata aldehyde yang ni. Saya biasanya, saya mengajar dalam organik, saya banyak menggunakan Allahu Akbar, aku jadi. Ja. Angin aku punya mengajak bengong tu. Saya dok masuk angin. Okey, C17H14O aldehyde. Reduction of aldehyde akan menghasilkan alkohol. Saya biasanya dalam kelas face to face saya akan buat macam ni. Saya buat dalam bentuk general dulu. Okay, Firas juga kalau nak ni Nazi dengan lain-lain tu. Kalau kamu nak senang, kamu buat dalam bentuk general. Sebab kita tak tahu R ni apa. Sebab R ni adalah 7 ni. Kita tak tahu sama ada dia straight chain ataupun dia bercabang. Kita tak tahu. So, reduction of aldehyde akan menghasilkan alkohol. Alkohol tu apa? BB. BB. Saya baca. BB akan menghasilkan BB. Okay, BB ni pula dehydration of BB akan menghasilkan CC, which is alkene. Saya akan buat macam ni. Yang ni adalah alkohol. Saya akan buat macam ni. Alkohol. Saya tak tahu macam mana keadaan dia. Oh, yang ni adalah aldehyde. Maksudnya dia adalah primary alcohol. So, dia adalah alkene, CC, saya baca. Compound DD obtained when AA react with hot acidified KMnO4, which is carboxylic acid. Dah habis. Cuma kita tak tahu yang ni. Kita tak tahu yang apa R tu. Okey, saya tanya kamu, Firas, kamu yang dah buat ni, R itu adalah straight chain ke? Tak. Ada cabang? Ada.
Kenapa kau buat cabang? Tak ada masalah kalau cik-cik ni. Dia baca dah habis. Ha? Apa dia? Kenapa kau buat cabang? Oh! Baru saya faham. Kena tengok kat sini. Saya jangan risau lah, tak keluar lah macam ni. Soalan macam ni pening kamu. Acidification of DD reflux with the 2-propanol. Okay, 2-propanol akan menghasilkan EE. Betul lah. Betul lah, dia ada cabang dia kat sini satu, kat sini satu. Betul. Nazif, you buat dah Nazif ni? Ya Allah, susahnya gila punya soalan. Nazif, you buat dah? Sajaan saya kira, 1, 2, 3, cabang yang ketiga, 3, 4, 3, 4, okay. Kamu akan dapat jawapan dia aldehyde ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C double bond O, H. Betul aldehyde kamu ni, Firas? Betul. Yang ni aldehyde. Sebab tu saya kata, saya bagitahu kat kamu lah. Jadi saya tak akan buat, saya tak akan teruskan benda soalan ni. Sebab apa? Soalan ni yang melibatkan SDS. Okay, apa yang saya buat benda ni, R yang kamu buat ni tak akan jadi straight chain. Biasanya pelajar, dengar ni, untuk organ, bayangkan soalan ni adalah 9 markah. Soalan ni adalah 9 markah. Maksudnya kalau first kamu punya ni salah, kamu punya ni salah, yang first ni, kalau kamu punya salah, sebab tu saya kata organic ni either you can get zero ataupun you can get full mark. Ha, kalau yang ni salah, maksudnya semua salah, dia akan ikut. Itu bahayanya organic. Itu bahayanya organic. So, ramai pelajar masa buat tu, dia consider, oh asalkan C7 ni semua straight chain. Tak, dia kena tengok, oh semua kena baca semua sekali. Oh habis dah. So, saya rasa sampai setakat ni, besok jam kau berapa dah? Allahu Akbar. Besok dalam insyaAllah pukul 11 saya akan, apa-apa saya message pukul 10 tu saya bangun lah tidur, kita lagi berapa hari je lagi. Boleh tak besok saya nak baca jawab, saya tanya kamu jawab. Kita nak share macam tu je. Kita nak share macam tu je. Jadi saya akan bagi paper yang baru, kelas, tak tahu college mana punya. You try lah buat. Dan saya nak kalau boleh, kalau 70 dalam ni, dah kurang dah. Mana pergi orang dah. Mungkin dia punya ni dah tak ada kot, dia punya top up dah hilang dah kot. So kalau boleh saya nak 70, kalau ada 70 ni dapat A lah. Itu je saya minta. So soalan nombor 6B ni jangan risau, jangan kamu pening, jangan kamu, oh tengok soalan macam ni kamu tak mau tahu. Memang susah lah SDS. SDS tahun depan kita tak tahu macam mana you all. Apapun terima kasih semua. Apapun Firas, thank you so much. Yang lain semua terima kasih juga tau. Firas, saya minta tolong Firas buat benda ni semalam. So terima kasih semua sekali. Thank you. Terima kasih. Moga Allah memudahkan urusan kamu final nanti. Terima kasih, sir. Thank you, sir. Saya masak apa? Yang kita inginkan beberapa yang kedua nanti persiapan pasukan negara
seperti kita ini dia antara statistik dari separuh mata yang pertama tadi memperlihatkan bagaimana Malaysia menguasai permainan 55% berbanding Pakistan dan ada 15 cubaan gol. Ternyata lebih banyak berbanding untuk Pakistan dan